Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Polo. Hari ini Lebaran ke-6 ya. Besok pagi kita mau Hari Raya Kupatan ya. Nah, oke Lur, ini lagi proses godok kupatnya. Ini enggak kita buat enggak banyak ya, sekitar 30-an biji terus ditambah itu ya pakai lontong ini. Bentar, kita sengaja pakai ini ya, pakai tungku batu bara, pakai kayu biar panasnya stabil dan hemat, tentunya hemat gas ya Bolo. Ini karena ini godoknya lama Bolo. Nah, oke, seperti ini bentuknya kupat. Nah, ini baru 1,5 jam tadi. Udah. Oke, ini sing lontong ibu loh. Oke, kita buat 30 biji tadi. Untuk kupatnya lontongnya sekitar 15-an. Dan ini apinya harus stabil, harus nyala terus, jangan sampai mati ya apinya. Biasanya kalau mati nanti kupatnya cepat basi, kata orang tua gitu ya. Oke, seperti ini Bro. Nah, kalau di Jawa, terutama di tempat saya Kediri, itu tradisi kupatan seperti ini. Nanti di kajatnya nenggon masjid atau musola, nanti ini kupate dibawa ke musola atau masjid, dikumpulkan sama-sama, terus didoain. Nah, terus itu dibagi-bagi. Nah, ada yang nanti makan di musola, ada yang langsung makan di rumah dibawa pulang, gitu kira-kira ya. Nanti kalau sayure atau jangane itu macam-macam ya. Kalau kita buat ini ya, pakai kacang, jangan kacang, ini ada kikil atau kulit. Nah, ini belum dimasak ya, itu ada loto atau kacang loto ya. Itu oke, itu kira-kira ya. Ini lagi proses godok kupat. Mantap. Oke, teman-teman, di teman-teman sekalian bolo-bolo kabeh piye tadi sini kupatan yang gue, teman-teman silahkan komen-komen aja di video ini ya. Oke, kalau tradisi di tempat saya seperti biasa di kajat nenggon musola, terus itu makan bareng-bareng gitu kira-kira. Besok akan kita buatkan vlog ya. Oke, seperti ini. Gini, mantap ya. Sip. Terima kasih ya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Ini lama nggak upload ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.